Selamat siang. Hari ini hari Senin 18 Oktober di Kota Sanggau, dekat SMK Kota Sanggau. Nah, sekarang lagi ada tabrakan. Ini sekarang lagi macet. Nah, kita nggak bisa lewat, sekarang lagi pembersihan. Hancur ya. Langsung lepas ya bang ya. Ban ya, ini langsung ya. Aduh, luar biasa. Ini kan kijang. Ini kijang dari mana nih? Dalam truk. Ada lihat enggak tadi, Bang, kejadiannya? Baru datang enggak, Bang? Baru datang ya? Oh. Luar biasa. Lang kayaknya bawa apa ya? Minyak ya? Bukan. Apa? Batu. Batu. Oh. Enggak lihat tadi, Dek? Enggak. Baru datang juga. Luar biasa. Hancur semua. Berikan posisi dengan kencang. Dibersihkan oleh Pemadam Kebakaran Sanggau. Kijangnya lagi ditarik ke samping supaya tidak menghalangi jalan. Lagi kita serap. Enggak lihat tadi. Tabrak apa itu, Pak? Hah? Itu tabrak apa itu? Iya, tabrakan itu sama dam truk sama ini kijang semua. Sama dam truk. Iya.
Belum tahu saya, tapi udah mungkin dari bawa ke rumah sakit tadi. Tapi itu dam truknya masih di apa? Masih di situ. Oh, korbanan dam truk masih. Iya. Udah kedua kali di sini, kemarin pun juga gini, tapi kemarin di sana, di pas simpang itu. Iya, ini SMK 1 Sangger. Oke, inilah liputan kita dulu di Semandomani Channel. Jangan lupa nonton, bagikan share informasi ini supaya lebih hati-hati untuk berkendaraan. Karena dengan kita dengan berkendaraan apa dengan tenang, kalau kita ngantuk berhenti supaya kita selamat. Oke, sukses, Tuhan berkati, selalu tetap berdoa. Amin.